Kenapa? Aku mohon jangan sakitin aku. Aku mohon jangan sakitin aku. Itu. Mas, halo Mas. Lihat itu nggak? Perempuan muda lewat sini. Cantik. Putih, rambutnya segini. Gitu. Lihat nggak lewat sini? Hah? Ciri-ciri yang disebutin Bapak ini mirip seperti Afifah. Terus tadi Afifah terlihat ketakutan. Jangan-jangan Afifah dikejar orang ini. Mas, hei! Halo! Ditanya diam aja. Lewat nggak? Lihat nggak? Lewat sini nggak? Maaf Pak, saya nggak lihat dari tadi. Hilang kemana ya? Awas kalau ketemu. Siksa lagi. Udah, sekarang kamu tenang ya. Orangnya udah pergi. Sebenarnya orang itu siapa? Kok sampai ngajarin kamu kayak gini? Kamu sampai ketakutan loh. Tolong, aku mohon sama kamu. Tolong usir dia dari sini. Aku udah nggak sudi ketemu sama dia lagi. Aku mohon, tolong usir dia dari sini. Kamu jangan takut ya. Orangnya udah pergi kok. Ya, sekarang kita ke ruang tengah aja biar kamu lebih tenang. Kamu ceritain semuanya supaya kita bisa cari solusinya bareng-bareng. Oke? Loh, Nun Afifah kenapa? Ibu, tolong buatin teh hangat ya buat Afifah ya. Baiklah, Pak. Ya, jadi gitu ceritanya. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Makanya aku memilih untuk pergi dari rumah Abah. Terus kenapa kamu nggak minta cerai aja sih? Udah, aku udah berkali-kali minta cerai dari Abah. Bahkan aku udah balikin maharnya Abah 200 juta. Tapi Abah tetap aja ngingkarin janjinya buat ceraikan aku. Ya makanya aku pura-pura depresi supaya aku bisa pergi dari rumah itu. Karena aku gak mau terus-terusan disiksa sama Teh Elis, kakaknya Abah. Tapi kalau sampai Abah tahu aku cuma pura-pura depresi, aku bakal ditarik lagi ke rumah itu. Aku gak mau. Aku udah nyaman di sini. Aku mau di sini aja, Mas Gading. Oke Afifah, sekarang kamu tenangin hati kamu ya. Aku janji, aku nggak akan biarin kamu balik lagi ke rumah si Abah itu, ya. Pokoknya selama kamu sama aku, selama kamu masih di sini, semuanya aman. Makasih Mas Gading. Iya. Afifah, ini teh manisnya Pak. Iya terus. Diminum teh. Semoga hati kamu tenang ya. Tadi kita ketemu Afifah jalan. Terus sekarang Afifahnya di mana? Belum tahu. Udah ketangkep tapi lepas lagi. Abah, ketemu Afifah di mana? Di Jalan Cempaka dekat rumah teman Abah. Tapi kayaknya dia nggak ngenalin Abah loh. Mau ngapain kamu tanya-tanya Afifah ketemu di mana? Awas aja ya, kalau kamu cari-cari dia terus kamu bawa lagi dia ke sini. Tapi teh, Daripada Afifah tuh keliaran di jalanan, kan lebih baik kita bawa pulang. Iya, memang begitu. Tadinya juga begitu, udah dipegang betul. Gitu kok. Kabur hilang lahir. Iya. Gawat. Kalau Asep bawa perempuan itu kembali ke sini, aduh, makin susah aku menguasai harta Asep. Asep, ngapain juga sih kamu mau bawa dia ke sini lagi pulang? Nanti dia masih ngarepin Reihan lagi dong. Oh, awas aja, Reihan deket-deketin Afifah lagi. Kenapa ya Abah kok masih saja curiga sama anaknya sendiri? Afifah. Dia kelihatan bahagia sekali. Siapa laki-laki dan anak itu ya? Tadi Afifah terlihat bahagia. Jangan-jangan dia nggak depresi. Dia cuma pura-pura depresi supaya bisa dibuang sama Abah. Selama ini aku berusaha untuk bantu Afifah ngelariin diri, tapi nggak berhasil. Sekarang dia udah bahagia. Jadi sebaiknya aku nggak usah nyari dia lagi. Mungkin aku memang harus merelakan dia untuk melanjutkan hidupnya sendiri. Awas aja. Kalau dia diam-diam mencari Afifah dan menjalin hubungan lagi sama Afifah. Ya Allah, tolong kami ya Allah. Makanya hati-hati dong. Detik menit diriku bernafas, ada gelombang menggerak, memaksaku menghentikan semua. Ku hentikan kegilaan hidup denganmu, jiwa ini. Aku mencintai Afifah. Aku janji, suatu saat aku akan menikahimu. Aku juga janji sama kamu. Aku gak akan menikah sama laki-laki lain selain kamu. Aku harus pergi juga, tinggalkan engkau, tinggalkan semua. Hijrah cintaku menguatkan alasanku untuk menjadi manusia lebih baik, namun saat sinarnya datang menjemputku, mana mungkin aku berlari. Langit itu, bintang-bintang itu, duh, kita sering lihat bintang-bintang itu sama-sama, Mas Reihan. Kamu lagi apa sekarang, Mas Reihan? Apa kamu juga lagi ngeliatin bintang-bintang itu? Apa sekarang kamu juga lagi mikirin aku?